Jika berdasarkan fakta-fakta sejarah tersebut, dapat kita pahami bersama bahwa pendudukan Irian Barat oleh pemerintah Republik Indonesia menjadi bagian dari wilayah negara adalah hanya untuk kepentingan kekuasaan, politik, dan ekonomi. Dipicu oleh meningkatnya aksi unjuk rasa di Papua Barat pasca kejatuhan pemerintahan Orde Baru yang kerap disertai dengan kekerasan, maka pada tanggal 22 Juli 1998, pemerintah Presiden Habibie mengumumkan pengiriman tim pencari fakta yang diketuai oleh Abdul Ghafur yang pada waktu itu menjabat sebagai Wakil Ketua DPR. Tim yang bekerja selama sebulan ini kemudian menyimpulkan bahwa tuntutan kemerdekaan yang disuarakan oleh rakyat Papua disebabkan oleh berbagai hal, antara lain pelanggaran hak asasi manusia serta tuntutan kemerdekaan yang sudah diperjuangkan rakyat Papua Barat semenjak awal tahun 1960-an. Menghadapi situasi ini, para tokoh gereja, aktivis, kaum intelektual, dan kelompok masyarakat lainnya di Papua bersatu untuk mencari penyelesaian yang lebih efektif tanpa perlu menimbulkan banyak kekerasan. Maka pada tanggal 24 Juli 1998, dibentuklah sebuah organisasi baru bernama FORERI, Forum Rekonsiliasi Masyarakat Irian Jaya. Dalam sebuah pernyataannya, para pendiri FORERI menjelaskan bahwa yang sebenarnya diinginkan oleh masyarakat Papua adalah kesempatan untuk mengurus permasalahannya sendiri melalui tiga cara, yaitu kemerdekaan penuh, otonomi seluas-luasnya di dalam negeri kesatuan Republik Indonesia, atau membentuk sistem federal di mana Irian Jaya akan menikmati otonomi substansial. Orang Papua asli. Untuk saya mesti tinggal di atas daratan Papua. Tetapi orang lain yang tidak punya hak dalam ini datang mengambil alih. Untuk dia mesti menempati dalam daratan Papua. Dan sedangkan saya orang asli Papua ini, saya mesti lari ke sasar, cari jalan untuk saya hidup. Sebenarnya ini saya punya tanah.
tahun 1964, 65, 66 itu Indonesia dia drop transmigrasi dari Indonesia, yaitu dari Jawa Bali.